Saya agak kita harus mengakui bahawa memang banyak kelemahan dan kecacatan dalam sistem penjara kita. Ini menyebabkan ada layanan yang tidak sama rata dan setengah-setengah atau saya boleh katakan majoriti daripada banduan termasuk pelarian tidak dibagi kepada hak yang sewajarnya. Jadi bagi saya perbahasan dalam masyarakat ini jangan kita menumpu dalam sikap dengki bahawa kenapa orang asing juga dapat hak asasi. Itulah sebab tidak fair. Kenapa rakyat Malaysia ditahan dalam keadaan yang agak menindas tetapi pelarian itu dapat dilepaskan atau mereka hanya tahan dalam keadaan yang berbeza dan lain-lain lagi. Bagi saya itu kita telah terkeluar daripada sasaran perbincangan masyarakat yang sepatutnya memberi tumpuan bagaimana kita dapat melakukan improvement yang ada sekarang. Memang hak asasi manusia dalam penjara ini memang ramai dinafikan. Mereka juga tidak selesa dalam keadaan yang sangat overcrowded dalam fasilitas yang tidak mencukupi. Dan saya ambil contoh penjara Kajang, terlalu kapasitinya, dia telah melebihi kapasiti kalau ikut saya faham semasa saya diberitahu oleh warden ialah lebih daripada 1,000 orang dipenjarakan walaupun ruang ini tidak cukup untuk memuatkan jumlah yang begitu besar. So dia surplus itu yang lebih ini sentiasa di dalam keadaan ruang yang sangat kecil dan sempit dan mereka ini dalam keadaan higienik yang tidak baik dan lain-lain lagi. Jadi saya rasa saya kembali kepada apa hujah saya ialah kita harus mengambil iktibar daripada VIP yang pernah ditahan bahawa kini kita harus ingat dari segi politik kedua-dua pihak baik pun pembangkang atau pembangkang yang sementara ini dan juga kerajaan yang sementara ini dua-dua pihak akan menghadapi pimpinan mereka atau anggota mereka ditahan dalam penjara. Jadi adalah sampai masa kita harus membina satu konsensus di kalangan dua-dua pihak bahawa kita menyemak semula isu penjara ini dan melakukan reformasi untuk meningkatkan lagi taraf penjara kita supaya peranan penjara yang tidak pernah dimaktub dalam undang-undang, peranan penjara dalam maktub dalam undang-undang ialah dia memastikan orang yang dijatuhkan hukum itu diasingkan daripada masyarakat. Itu saja.